pergaulan yang salah, lepas pengawasan dari orang tua dan jauh dari agama, maka ibarat piring yang kotor, hal itu perlu dibersihkan dan bukan disingkirkan. Mereka perlu dirangkul bukan dipukul. Mereka butuh dibina dan bukan dihina. Kapolsek Ujung Loe Ibtu Abdul Muhaimin Esos SHMH bekerjasama dengan polisi santri Polres Bulukumba melakukan pembinaan terhadap 6 pelaku kenakalan remaja yang terlibat dalam perkelahian kelompok. Sebelum berangkat, mereka bersimpuh di kaki orang tuanya, memohon maaf dan memohon doa restu kepada orang tuanya. Semoga program pembinaan yang mereka jalani dapat memberikan manfaat dan nantinya kembali menjadi pemuda yang baik dan berguna bagi banyak orang. Polisi bukan sekedar profesi, tapi sebuah jalan untuk mengabdi.